Halo, selamat datang di Dandelions Daffodil Podcast. Salam sapa untuk semua yang mendengarkan podcast ini. Semoga situasi yang berjalan di hari ini lancar dan menyenangkan ya. By the way, di sini kita akan membahas mengenai isu-isu yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan harapannya kamu semua dapat mengambil sesuatu yang berguna. Oke, kalau gitu, mari kita mulaikan podcast kali ini di Dandelions Daffodil Podcast episode 1, memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Hidup itu bagaikan jalan, jalan raya maksudnya. Akan selalu ada lubang, belokan, atau persimpangan, dan beberapa hambatan yang bisa mengganggu perjalanan menuju ke tempat tujuan. Namun, itu semua tergantung pada si pengemudi. Tergantung cara apa yang dihadapi untuk menghindari hal-hal yang ada di jalan raya itu. Entah menghindari lubang, mencari jalan pintas, putar balik, atau mungkin tersesat, dan bahkan kecelakaan hingga membuat perjalanan terhenti. Kalau beberapa hal itu terjadi, seharusnya ada perbaikan jalan. Dan setidaknya lebih berusaha dan berhati-hati. Dalam kehidupan, pastinya hambatan-hambatan di jalan raya itu juga ada. Hambatan itu bisa dari diri sendiri ataupun dari luar, misalnya dari lingkungan kita. Hambatan dalam kehidupan ini bisa berupa perasaan-perasaan yang mengganggu, seperti perasaan wajar atau tidak bagi manusia. Merasa tidak pantas di lingkungannya, ataupun merasa tidak tepat ada di sana. Padahal semuanya udah ditulis di takdir kita masing-masing. Kapan kita bertemu, siapa yang kita temui, dan kita juga berkumpul dengan orang lain, sebenarnya atas dasar kemampuan yang kita miliki. Tapi terkadang kita seolah dibuat tidak percaya dengan diri sendiri. Bahasa sekarangnya itu minder, atau kita kenal dengan insecure. Insecure ini ternyata benar-benar penyakit. Penyakit yang membuat perasaan kita terganggu dan merasa tidak aman. Misalnya, selalu menganggap kurang diri sendiri, malu pada diri sendiri, merasa bersalah setiap melakukan hal apapun, atau bahkan merasa tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu. Dan akhirnya, membuat kita merasa tidak pantas untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang insecure. Salah satunya yaitu masalah ekonomi. Untuk beberapa orang yang insecure soal ini, sebenarnya faktor utama itu dari lingkungan sekitarnya, yang membuat dia merasa tidak punya teman ataupun pasangan. Hanya karena kondisi ekonominya yang rendah. Dari faktor lingkungan inilah, akhirnya merambat ke dalam diri sendiri, sehingga membuat ia merasa selalu kurang dan malu atas kondisi ekonominya. Bahkan ia merasa semua orang yang ia temui akan berpikir sama tentang ekonominya, dan mungkin hanya memandang dirinya dari segi ekonominya, yang padahal setiap orang itu berbeda cara pikirnya. Mungkin ada yang bisa menerima kekurangannya. Namun, karena pola pikirnya sudah terbentuk seperti itu, akhirnya ia menutup diri dari lingkungannya, bahkan dari lingkungan barunya, dan selalu insecure dengan kondisinya apapun yang sudah ia lakukan. Selain faktor lingkungan, insecure ini bisa saja berasal dari diri sendiri, yang entah mengapa selalu merasa kurang dari orang lain. Merasa paling bawah dan suka berpikir apakah ia pantas berada di lingkungannya. Bahkan merasa tidak punya kemampuan sama sekali. Akhirnya itu membuat ia takut untuk berpendapat atau hanya sekedar mengungkapkan perasaannya. Misalnya ia takut untuk bermedia sosial atau takut untuk memposting beberapa hal yang sebenarnya sangat ingin dia posting. Ia terlalu takut dengan penilaian orang-orang di sekitarnya. Ia takut mereka membicarakan hal-hal buruk tentangnya. Sehingga
ia selalu menunjukkan apapun yang diharapkan orang lain kepadanya. Seperti menjadi anak yang baik, orang yang tidak neko-neko, orang yang selalu nurut, bahkan saat ia tidak mau menerima apapun yang orang lain katakan, ia akan selalu menjawab iya tanpa ekspresi. Namun, karena sikapnya yang seperti ini, ia dianggap sebagai orang yang bermuka datar, orang yang tidak bergaul, atau orang yang tidak mengenal dunia. Orang-orang yang insecure dalam hidupnya, ketika merasa lelah dengan kehidupannya, ia biasanya menangis dalam kesendirian. Karena ia terlalu takut jika ada yang melihatnya menangis, takut untuk dianggap lemah dan rendah, yang akhirnya bisa membuatnya semakin merasa tidak pantas berada di lingkungannya. Namun sebenarnya pikiran dan tindakan itu salah. Jika memang ingin menangis, maka menangislah. Menangis tidak akan membuat kita terlihat lemah. Menangis juga tidak akan memberikan kita gelar sebagai orang yang cengeng. Tapi jangan lupa bahwa diri kita ini berharga. Jangan merasa malu dan takut. Awalnya pasti sulit sekali. Namun, jika terus berada di zona-zona ketakutan, kita tidak akan pernah berubah. Dan langkah kita tidak akan pernah maju. Kita yang selalu menganggap bahwa orang lain lebih hebat dari diri kita sendiri, mungkin sebenarnya mereka juga merasa tidak pede, merasa takut berinteraksi dengan orang lain. Namun, mereka berani. Berani untuk beranjak dari tempatnya dan memulai langkahnya. Ini semua pasti sulit, tapi semua harus diatasi. Semua orang pasti sedang berusaha mengatasi keinsekuran dirinya, karena ini adalah perasaan yang seharusnya tidak kita miliki. Ibaratnya seperti dandelion, bunga yang terlihat rapuh, ketika tertiup angin, bunganya akan terbang. Namun, sebenarnya dalam kerapuhannya, bunga yang terbang itu tidak lantas hancur. Ia membuat kehidupan baru untuk dirinya. Bahkan di celah kayu dan batu, dandelion malah tumbuh dan menghadirkan bunga yang lebih banyak. Belajar dari dandelion, kita seharusnya bisa mengatasi keinsekuran ini dan mulai percaya dengan diri sendiri. Someone's opinion of you does not have to be your reality. Kamu hebat dengan segala yang kamu miliki. Hey dandelions daffodil, teman-teman, ayo keluar dari rasa takut ini. Ayo keluar dari rasa tidak percaya ke diri sendiri. Karena aku, kamu, dan kita pasti bisa. Kita adalah orang yang punya sesuatu, dan sesuatu itu layak untuk ditunjukkan pada dunia. Semoga podcast ini akan selalu membantu kamu. Selamat malam dari kami, Dandelions Daffodil.